koper yang di bawah ini fungsinya untuk menahan menahan ini pemberat ini. Oke, kita tes di sini teman-teman. Oke, teman-teman, pagi ini saya mau mancing lagi bersama Mas Trimo dan ini Abang siapa namanya, Bang? Abang si Pohan ya. Nah, Abang Pohan. Pohan itu nama marga ya, Bang ya? Marga. Oh, Pohan itu nama marga. Asli dari Medan. Kalau yang ini mungkin udah tahu lah, asli orang Brebes ini. Brebes Jati Barang ini, Jati Barang Idul pada Karanyong. Oke, sekarang saya mau prepare dulu ya, prepare dulu. Mau ini setting pancing ikan nila dulu, cara settingnya. Dan ini kebetulan ombaknya itu agak lumayan besar ini. Dan di sini Mas Trimo lagi bikin dayung biar bisa nyebrang ke ujung sana itu. Oke, kita prepare dulu teman-teman. Nah, ini saya menggunakan joran antena teman-teman. Joran ini aslinya jorannya tadinya ini pendek, tapi bisa dipanjangkan ini sekitar 1,5 meter ini teman-teman. Ini jorannya ya. Dan saya akan mencoba pakai joran ini dan relnya terlalu besar ini. Ini ukuran relnya nomor 2500 ini teman-teman. Arkana mereknya 2500. Oke, kita langsung. Ini udah ada stopper. Ini pertama saya masukin stopper dulu teman-teman ya. Oh. Ini stoppernya. Stoppernya yang warna hitam teman-teman. Jangan yang warna kuning atau warna hijau ya. Kalau bisa yang warna hitam. Kenapa warna hitam? Karena warna hitam itu tidak kelihatan. Kalau warna hijau itu dikira makanan. Ini warna kuning muda. Oke, kita langsung prepare aja. Tadi habis dari stopper kita masukin pelampung ya teman-teman ya. Ini pelampungnya, pelampung anti badai ini. Stoppernya minimal 6. Jangan, 2 aja. Asal digugu. Dan saya masukkan stopper lagi. Habis pelampung saya masukkan stopper lagi teman-teman ya. Jangan lupa mata kail merek ini. Cok itu bukan cok apa? Coba dulu mereknya. Merek apa? Mo, sini dulu tunjukin dulu. Ini jok ya, jok. Bukan jok motor ini teman-teman ya. Bukan jok motor, jok mobil. Ini ukuran nomor 11. Jangan lupa dikasih kili-kili. Ya, kili-kili. Sambungannya PE. Biar kalau narik babon enggak putus. Ini saya jelaskan lagi. Ini stopper. Ini pelampung anti petir, anti badai lah. Dan ini stopper lagi, teman-teman. Oke. Setelah itu saya kasih penyangganya, kasih stopper satu lagi ya. Jadi stopper saya 3. Minimal 6 stopper. 3 aja lah. 6. Enggak usah banyak-banyak. Kalau stoppernya banyak enggak apa-apa. Mantap. Minimal 6 stopper. Ya. Atau 8 stopper. Setelah itu masukin pemberat teman-teman. Ini pemberatnya itu minimal 1 aja ya. Sebesar ini. Jadi nanti pemberatnya diimbangkan aja. Harus seimbang sama pelampung. Kalau terlalu berat nanti dikecilin lagi. Yor, tenggol kan? Tenggol.
Boleh lah. Dan ini saya menggunakan bawahnya menggunakan kili-kili. Nah, kili-kili ketembat dan mata kail saya ukuran nomor 7. Dan dari sebelah sini dari pemberat kita masukin ikat langsung aja ke ini teman-teman. Langsung diikat aja ya ke kili-kili. Ini ada kili-kilinya teman-teman. Ini cara paling ampuh. Cara paling ampuh. Ini berdua ini lagi menyaksikan nih teman-teman. Menyaksikan saksi bisu. Oke. Dan setelah itu kita potong. Ini gutingnya mantap kali ini. Oke teman-teman, ini saya kesimpulannya. Ini kesimpulannya ini yang dari atas ya. Pertama-tama kita masukin ketembat, masukin stopper, lalu masukin pelampung anti badai. Terus di sini ada stopper lagi. Ini stoppernya itu untuk menahan ya, biar pelampungnya enggak ke bawah. Jangan lupa ngopi. Ngopi. Nah, ini ada stopper lagi. Stopper yang di bawah ini fungsinya untuk menahan ini pemberat ini. Habis pemberat, kili-kili. Ini ada ketembat teman-teman ya. Ketembat. Ini dari ketembat kili-kili itu sekitar setengah jengkal aja teman-teman. Kira-kira 10 sentian lah, lebih lah ya. Ini udah selesai nyeting pancing nila ya. Jadi misi selanjutnya kita akan menyeberang ke ujung pulau sana bersama Mas Trimo dan Abang Pohan. Ah, ini asli Medan ini teman-teman. Ini kerjaan saya hari-hari ini teman-teman, menyelamatkan ikan nila yang pada tenggelam. Mudah-mudahan ada yang mau diselamatkan dibawa pulang. Dan sebelum kita menuju lokasi spot buat sahabat mancing semuanya, jangan lupa yang baru menonton video saya dan yang baru bergabung, jangan lupa pencet tombol subscribe-nya dan loncengnya ya, biar bisa menonton video saya yang akan datang lagi. Dan buat sahabat mancing yang sudah mensupport channel saya doakan semoga kalian panjang umur, sehat selalu, dan dimudahkan rezekinya. Oke? Okay? Jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis. Atau dipungut biaya 1.000. Oke, okay, kita langsung mainkan aja. Let's! Oke, kita tes di sini teman-teman. Di tes kena akhirnya teman-teman. Ini yang bisa diselamatkan teman-teman. Hanya ini yang bisa diselamatkan, tapi kita akan mencoba lagi teman-teman ya. Sabar ya. Sabar. Kita coba lagi teman-teman. Oke, kita tes lagi teman-teman. Jangan lepas. Nih, akhirnya diselamatkan. Alhamdulillah. Oke teman-teman, mungkin mancing saya kali ini cukup sampai di sini saja, karena saya cuma ngetes saja tadi ya, cara settingan pancing nila dan pelampungnya tadi. Cuman ini ombaknya agak lumayan bergoyang-goyang, jadi mungkin bisa dilanjut lagi besok ya kalau ada waktu. Dan Mas Trimo itu
di ujung sebelah sana itu. Dan kawannya itu ujung di sebelah sana itu Bang Pohan, dan saya sebelah sini. Karena kalau ke sana itu agak jauh, teman-teman, muternya. Jadi saya berlabuh di sini aja, dan saya cuma mengetes saja tadi ya. Dan buat sahabat mancing yang sudah menonton video saya ucapkan terima kasih. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Oke, mancing maning. Mantap. Sampai ketemu di video yang akan datang lagi. Oke. Bye-bye.